Pemirsaku yang tersayang dan terkasih dan tidak sombong dan baik hati, pemirsa, apa kabar? Aman? Hari ini saya datang kepada kalian dengan fashion video. Saya tahu saya mempunyai fashion channel khusus untuk fashion, tapi itu Inggris, pemirsa, oke? Okay? Kalau Anda suka menonton versi Ing... Hello? Okay, well. Well, now I'm gonna lose money because she still don't have the package and she... My God. Saya tahu ini fashion video, tapi channel saya adalah vlog channel. Jadi saya bikin ini kayak seperti chit-chatting dengan kalian, you know, seperti vlogging, oke? Okay? Bukan kayak profesionalnya seperti di English channel saya, oke? Okay? So, saya lagi agak sedikit bimbang dan mempunyai masalah sedikit ini dengan post office. Pemirsa, apakah saya harus menceritakannya di sini? Basically, saya punya customer dari Indonesia, dia belum mendapatkan package-nya dari toko saya, pemirsa. So, dia order barang yang agak besar, yaitu jaket, dan agak sedikit berat. Jadi, ketika saya kirim, itu I can't even talk. Waktu itu saya meminta tolong si Travis untuk pergi mengirimkan barang tersebut. Dan dia lupa untuk mengambil tracking number. And tracking number itu sangat penting sekali buat saya, oke? Okay? Saya tidak mau kehilangan itu atau saya tidak mempunyai itu karena sebentar customer akan, you know, mencari tahu mereka punya package dan lain sebagainya. Saya kirim Januari 17, oke, okay, ke Indonesia dan belum sampai, pemirsa. Apalagi ini kan kor-kor dana, jadi paket mungkin kantor pos tahan atau bagaimana, masuk di bea cukai, you know. Nah, setelah paket keluar dari Amerika, itu saya sudah tidak tahu lagi, pemirsa. Itu sudah bukan menjadi tanggung jawab saya, ya kan? Namun saya tidak mempunyai tracking number untuk memberikan bukti kepada customer ini. So, ini yang ketiga kalinya saya menyuruh si Travis untuk pergi mengambil tracking number. Beberapa kali yang sebelumnya itu dia lupa, pemirsa. Yang ini dia pergi ke kantor pos dan mereka bilang bahwa kalau dari Januari itu mereka sudah tidak mempunyai data lagi di computer. So, I am stuck karena saya membayar ongkir tambahan buat customer ini karena saya pikir bahwa customer dari Indonesia, mereka mengikuti saya di YouTube. So, karena dia beli jaket-jaket, pemirsa, jadi berat, ya kan? Saya kirim di paket yang besar. Dan bodohnya saya tidak foto itu barang. Saya sangat lupa sekali. So that is, pemirsa, satu hal yang saya, calm down. You know, semua orang yang, can't believe this. Hello? Are you kidding me? Okay, pemirsa, sorry dengan perkerlotaan itu, saya hanya agak kurang, God damn it! Hello? Yes. Okay, thank you very much for calling. Thank you. Okay, bye-bye. Harusnya sudah marah kepada dirinya. Tunggu, pemirsa. Aduh, sibuk sekali, eh. Ya, seperti begitu sudah lebih bagus. Isi dalam kayak apa, mana tahu. Okay, so... Karena ini adalah channel vlog saya, maka... Saking Rachel! Karena ini adalah channel vlog saya, maka segala sesuatu di sini lebih relaxing, oke? Okay? Saya merasa lebih lega berbicara dalam bahasa Indonesia kepada kalian daripada di channel Inggris saya, pemirsa. So, here we go. Kalian akan mendengar saya berteriak juga di sini karena ini anak-anak mereka lagi bermain di sana. Kalau di channel Inggris, saya tidak bisa berteriak. Pemirsa, di situ harus agak sedikit profesional, eh? So, anyway, dan juga saya tidak terlalu nyaman berbicara dalam bahasa Inggris dan melakukan gaya saya seperti di vlog. So, anyway, here we go. So, yang pertama saya pakai yaitu adalah, ini paling sederhana tapi dia top Marco top, oke? Okay? Saya pakai jeans ini, dan ini jeans, dia kayak duduk sangat bagus sekali di badan saya. Banyak daripada kalian yang menyukai badan saya sekarang. Dan waktu itu ketika saya membaca pesan kalian, saya kurang setuju, pemirsa, oke? Okay? Saya pikir bahwa, aduh, saya mempunyai banyak sekali baju-baju vintage. Especially celana-celana jeans vintage yang saya paling suka sekali. Yang saya mau pakai lagi di, you know, waktu yang akan datang. And you know what? Saya pergi ke video saya yang lampau, dan saya tidak menyukai badan saya. Saya melihatnya dan saya kayak... Who is that? Saya kaget begitu, kenapa saya kurus kremping seperti begitu, kayak orang tidak pernah makan-makan, kayak orang kurang gizi, pemirsa. Jadi saya setuju dengan kalian, saya menyukai badan saya yang sekarang yang berisi, yang bagus, tinggal mau, you know, angkat barang yang agak sedikit berat untuk menaikkan otot, oke, okay? Dan lain sebagainya. So, I like this body now. Ini ukuran 8, biasanya saya pakai ukuran 2,
sampai 4. Sekarang saya pakai 8, pemirsa. OMG. Saya suka sekali karena dia bawahnya agak sedikit kecil. Ini dari toko saya sangat suka sekali ini bagian lehernya karena agak sedikit bulat dan juga ini kainnya sangat bagus sekali. Anda bisa mendapatkan ini di toko saya kalau Anda mau. Ada beberapa warna juga. Saya pakai ukuran small dan ini sangat fantastis sekali, oke? Okay? Saya kasih cocokkan dengan sepatu Vans. Oke, dengan kaos kaki Adidas. Kalau agak sedikit dingin atau berangin di luar, saya akan pakai jaket setiap hari saya, itu ini yang diberikan oleh perusahaan kepada saya, Shein. Ini sangat bagus sekali dipakai buat setiap hari kayak you know, ambil anak ke sekolah, pergi pasar, pemirsa, pergi supermarket, you know. Very nice. Tas yang saya pakai adalah tas vintage ini yang dulunya saya sudah pernah bikin haul kepada kalian di vlog channel. Ini sangat licin sekali. Satu hal yang saya tidak suka itu karena dia sering-sering jatuh dari pundak saya karena terlalu licin. Mungkin karena saya memakai pembersih kulit terlalu banyak, makanya dia bersinar seperti begitu kalian lihat. But it's really really good bag. Vintage, pemirsa, okay? Sekali lagi. Okay, next look. Okay, let's see. Do 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 do. Selanjutnya yang saya pakai adalah blazer ini. Blazer. See? Pemirsa, saya tidak bisa berbicara lagi dengan benar. Sweater, pemirsa. Ini sweater. Sweater bahasa Indonesia apa, pemirsa? Kalau kita di Maluku, kita bilang ini baju, oke? Okay? Semuanya ini baju. Celana, mau celana jeans ke, celana trouser ke, mau celana apa setau itu ke. Kan di Amerika sini banyak sekali jenis celana ya. Kalau di Maluku kita hanya bilang celana. Rok juga seperti begitu. Kayak di sini ada A-line rok, ada maxi skirt, ada short skirt, ada midi skirt, ada bikini skirt. Kalau di Maluku, rok. Tidak perlu itu mau jenis apa, tetap kita panggil rok. But anyway, ini vintage. So, saya memakai rok ini. Ini rok zebra, pemirsa. Dia sangat bagus sekali, oke? Okay? Bagian belakangnya mempunyai belahan seperti begitu. Now, ini dia cocok sekali dipakai dengan boots, pemirsa. Anda bisa pakai ini dalam dua gaya. Yang pertama yaitu gaya panjang, pemirsa. Oke, okay, rok panjang. Yang dimana kita bilang maxi skirt. Ini adalah maxi skirt sih. Cuma kalau Anda mau agak sedikit pendek dan memperlihatkan boots Anda, maka Anda bisa kasih putar-putarkan ini sampai di atas, oke? Okay? Sampai di kepanjangan yang Anda mau, basically. So, ya, terlihat sangat bagus sekali. Dan ini juga berkaret, jadi orang yang lebih besar dari saya juga bisa memakai rok ini, look. Sepatu yang saya pakai adalah ini dari Zara, yang saya beli OMG 2 atau 3 tahun yang lalu, pemirsa. Ini belakangnya kayak fun sekali, ada kayak rambu-rambu begitu. Bukan rambu-rambu lalu lintas, pemirsa. Dia matching dengan sweater yang saya pakai. Saya pikir it's very fantastica. Untuk melengkapi outfit, saya pakai tas ini yang saya dapat dari Goodwill, aka Thrift Store di sini. Dan ini sangat ringan sekali, by the way. Cocok sekali buat kayak hanya pergi shopping ke grocery atau, you know, mungkin Anda mau suka pergi, I don't know, pemirsa, dimanapun Anda pergi. Dan hanya mau suka yang kayak ringan-ringan begitu, ini sangat cocok sekali. Ini canvas. Tertulis Vanity Fair, oke? Okay? Outfit yang selanjutnya adalah mungkin favorit saya, pemirsa. So, here we go. Yang saya pakai ini bukanlah dress sama sekali. Ini adalah singlet saya yang terlihat seperti ini, pemirsa, oke? Okay? Anda bisa tarik ini ke bawah. Pemirsa, kualitasnya sangat magnus sekali. I'm not lying. Ini ukurannya hanya satu, bisa pas ke semua badan. Sekarang ukuran baju saya dari medium ke besar. Biasanya saya pakai ekstra kecil sampai kecil. Ini pemirsa, dia pas di badan saya, sangat bagus sekali, sangat nyaman sekali. Fabriknya sangat nyaman sekali, pemirsa, let me tell you. Ini ada beberapa warna di toko saya, kalau Anda suka pergi melihat silahkan. Ini bagus sekali buat dalaman ya. Dan bagian luarnya saya pakai baju vintage saya. Terlihat seperti begitu. Pemirsa, cantiknya sangat bagus. Dan bawahannya adalah rok dari Shein. Ini rok sangat tebal dan sangat bagus sekali juga. Perfect untuk spring dan summer. Now, untuk sepatu, saya memakai sepatu boots yang warna hitam ini. Pemirsa, OMG, oke? Okay? OMG. Bukanlah boots mahal sama sekali. Ini saya beli di, I don't even know. Cuma saya pikir $20 atau $15. Sangat murah sekali, pemirsa. Ini brandnya adalah Sugar. Sugar, honey. Saya mempunyai yang versi Zara,
cuma itu lebih kayak lebih bagus, lebih, you know, lebih dressy, lebih fantastika, but ini cocok buat hari-hari yang berkele, oke? Cocok buat keseharian, cocok buat udara-udara yang berkele di luar, dan saya cocokkan dengan tas yang ini. Ini tas vintage saya juga, yang super maknyosos sekali, oke? Ini tas vintage dari Neiman Marcus. Anda bisa pakai ini di bahu atau kasih selang begini ya. Oke, saya pikir gaya ini yang paling funky dari antara semua outfit yang saya kasih tunjuk sekarang. Ini lebih relax, lebih ke anak muda, saya pikir. Lebih gaul, pemirsa, oke? Jadi ini saya pakai sweater warna kecoklatan dengan overall. Saya tidak tahu ini overall bahasa Indonesia apa. Kalau di Indonesia kita bilang ini apa ya? Aduh, di Maluku saya tidak tahu lagi ini kita bilang apa. But ini overall, aduh sudah rusak di bagian belakang ini. OMG, bagaimana mungkin? Dua-dua ini adalah vintage. Warnanya agak sedikit gelap yang dimana masuk dengan warna top yang lebih agak sedikit terang. Untuk sepatu saya memakai sepatu boots yang sama karena saya pikir lebih gaul pakai boots daripada pakai, you know, sneakers. Saya lengkapi outfit saya dengan topi ini. Ini topi seperti kayak gaya orang palsu di pertanian, pemirsa. Kalian tahu, kebanyakan di sini kayak petani-petani mereka menaruh kayak orang palsu dari batang-batang atau dari apa tahu. Dan mereka taruh topi di atas, pemirsa. Dan ini terlihat seperti itu ya. Saya pikir sangat bagus sekali, sangat cocok dengan outfit dan sangat maknyosos sekali. So, ini juga Anda bisa dapatkan di toko saya, pemirsa. Jaket yang ini jaket by the way dari Zara, saya beli sudah lama sekali dan dia sangat ringan. Bagus sekali buat setiap hari kalau mungkin ada angin sedikit, you know. Walaupun cuaca sangat panas sekali di luar, tapi kayak Anda mau sedikit gaya di outfit Anda dan tidak terlalu membuat Anda kepanasan, ini dia cocok sekali ya. Regular classic trench coat, pemirsa. Outfit yang ini Anda sudah melihatnya di Instagram saya. Oke, ini adalah baju suami saya, Travis. Saya tidak bisa mempercayai bahwa baju ini sekarang adalah milikku. Oke, si Travis menaruh baju ini di dalam box untuk yard sale. Dan saya melihatnya, bagaimana mungkin Anda menaruh ini di box yard sale? Saya menyukai akan top ini dan saya ambil saja, you know, saya cuci dan saya pakai. Dan saya kasih pasangankan dengan celana ini dari Shein. Saya tahu kebanyakan daripada kalian sudah mengetahui itu Shein. Mereka go internasional ya. So, ini yang premium collection. Ini kualitasnya juga sangat bagus sekali. Dan saya pikir kasih cocokan mereka berdua ini. Ah, fantastika. Saya memakai sepatu Adidas yang sebenarnya, pemirsa. Saya pikir saya belum mengatakan ini di vlog saya. Tapi ini adalah sepatu anak-anak, oke? Dan dia pas di kaki saya, OMG. Plus, cuma ada satu yang warna putih waktu itu. Saya beli ini sudah lama sekali dan saya sangat menyukainya. Ini mungkin adalah sepatu yang paling banyak saya pakai, oke? Adidas. Tas yang saya pakai adalah ini, mini pochette. Ini sangat bagus sekali karena dia sangat pendek seperti begitu. Masuk dengan segala macam outfit. Seriously, like right now, it match. So, anyway. Oke, outfit yang selanjutnya adalah dress ini, pemirsa, OMG. Katakan pada aku kalau printnya ini tidak maknyoso. Ini adalah, it's not cheetah, it's leopard, pemirsa. Leopard print. Ini vintage, pemirsa, okay, you know me already. Fantastika sekali. Dan saya pakai ini dengan sweater ini. Anda bisa pakai sweater ini dari atas seperti begini. Atau Anda bisa gantungkan sweater ini di leher, kalau Anda mau. Which, itu yang saya bikin waktu lalu ketika pergi keluar. Saya memakai sepatu yang sama dari Adidas. Saya pakai tas dari toko saya juga, terlihat seperti begini. Ini hanya optional saja by the way. Anda bisa pakai tas apapun, yang penting cocok dengan dress. Ini saya pikir kecil dan warna hitam, dia masuk dengan apa saja. Jadi saya kasih cocokan dengan outfit. Tapi kebanyakan saya memakai, apa namanya nih? Diaper bag, oke? Okay? Jadi semua segala sesuatu yang dipunyai anak saya Rose itu ditaruh di diaper bag dan kadang-kadang saya taruh ini di dalam tas diaper. Jadi umpamanya kalau anak-anak dan suami tidak mau mengikuti saya belanja di luar dan hanya mau untuk menunggu saya di mobil, maka saya hanya mengambil tas kecil ini dan bam, pemirsa, good to go, oke? Okay?
Saya pikir ini adalah outfit terakhir yang sangat maknyosu yang saya suka sekali. Saya pakai blouse vintage, again, purba. Saya cocokkan dengan rok kulit, tapi bukan kulit asli, oke? Ini dari Shein. Ini ukuran kecil, dan saya tidak tahu kenapa dia pas di pantat saya yang besar ini, OMG. So, ini warna burgundy, dan saya kasih campurkan dengan warna light pink. Dan ini baju, by the way, dia sangat terlihat sekali, oke? Dia see-through, jadi orang bisa melihat apa yang ada di dalam dirimu, pemirsa. Sepatu yang saya pakai yaitu dari Zara. Now, Anda pakai outfit seperti begini, otomatis tidak setiap hari, ya. Mungkin kalau Anda pergi meeting atau, you know, kerja kantoran begitu, then that is good. Cuma ini kayak saya memberikan kepada kalian ide outfit apa yang, you know, mungkin Anda sudah punya di dalam lemari dan Anda tidak tahu mau pakainya bagaimana, pemirsa. So here we go, here I come. I'm the helper. Di bagian luar saya akan memakai coat, dan ini adalah vintage coat saya. Ini tebal dan maknyoso sekali. Oke, dia terlihat sangat fantastika sekali. Anda bisa pakai ini dengan bannya kalau Anda suka, you know. Tas yang saya pakai dengan outfit tersebut adalah ini dari Teddy Blake. Saya pikir tas ini sangat cocok sekali dengan outfit yang terakhir ini karena dia terlihat lebih profesional, ya. Saya mempunyai dua gaya dari outfit ini. Yang pertama yaitu gaya bersih. Saya kasih turun sedikit rambut saya dan ikat setengah. Dan pakai kacamata yang seperti begini. Anda tidak perlu memakai kacamata kalau Anda bisa melihat dengan bagus, tapi pemirsa, mata ini sudah berkele, oke? Gaya yang kedua yaitu ikat rambut Anda ke belakang, kasih bersih di bagian depan sini, utamakan rambut-rambut Anda jangan terturun ke bawah, oke? Pastikan bahwa Anda terlihat profesional tapi badass, pemirsa. You know what I'm saying? Dan Anda tambahkan kacamata. Mama Mia. So ini kacamata dari toko saya. Sayangnya warna hitam ini sudah sold out, tidak ada sama sekali. Jadi cuma ada warna pink dan warna hijau dan juga warna leopard. Melengkapi kacamata hitam di outfit yang terakhir ini saya pikir sangat fantastik sekali karena dia membuat Anda lebih terlihat. Walaupun Anda tidak bercakap-cakap, you know, tapi kayak Anda berteriak, don't touch me, I'm unstoppable. Saya tidak bisa dihentikan, oke? Jangan sentuh saya, you know, saya bos, oke? Itu vibe yang saya dapatkan dari outfit yang terakhir ini. So anyway, pemirsa, itu saja untuk video fashion kali ini. Saya harap kalian bisa, you know, mendapatkan ide dari apa yang saya taruhkan semuanya di badan saya ini. Dan pergi ke closet Anda dan bermain-main dengan serpihan-serpihan baju Anda di sana. Kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Saya harap kalian semua mempunyai hari yang super fantastika, pemirsa. Dan sampai jumpa.